Hi guys, okay, di video ni akan kongsi pasal weightlifting. Okay, dalam weightlifting kan ada dua variasi pergerakan. Pertama, isolation training dan kedua, compound training. Okay, pertama isolation training. Apa itu isolation training kan? Macam juga dia punya nama, isolate, terasing kan? Jadi bila kita melakukan exercise isolation training ni, dia melibatkan satu kelompok massa saja dan satu sendi. Dia tak melibatkan banyak sendi, tak melibatkan banyak kelompok massa. Contoh exercise isolation training ni macam bicep curl, macam kita buat leg extension, lepas tu macam kita buat calf exercise tu kan. Nah, tu sebagai isolation training. Okey, kelebihan isolation training ni kita dapat fokus kepada massa agonis. Agonis ni massa utamalah yang kontak semasa kita exercise. Kita dapat fokus kepada massa tu. Tapi kekurangan dia, kita perlukan banyak masa lah untuk buat latihan ni. Kalau kita kurang masa kan, better kita buat satu lagi senama tu lah. Kita tak ada buat isolation. Tapi kalau kita betul-betul bodybuilding, biasa dia akan buat isolation untuk bagi nampak. Dia lah bodybuilding kan, bagi nampak part masa tu kan, seketul-seketul kan. Biasa dia akan buat isolation lah. Okay, yang kedua pula adalah compound training. Okay, compound training ni macam isolation tadi, satu kelompok massa kan. Compound ni dia melibatkan banyak kelompok massa dan melibatkan banyak sendi. Okey, contoh compound training ni macam kita buat exercise deadlift, kita buat exercise squat, kita buat exercise bench press, dia melibatkan banyak kelompok massa dan melibatkan banyak sendi. Okey, kelebihan compound training ni dia save kita punya masa. Sebab apa? Sebab ialah bila kita buat compound training ni melibatkan banyak masa kan, so dia save kita punya masa. Lepas tu satu lagi, bila kita melakukan exercise compound ni, kita akan burn lebih banyak kalori sebab dia melibatkan banyak masa kan. Jadi lebih banyak kalori lah yang terbakar. Tapi kekurangan dia, kita tak boleh nak fokus kat agonis masa lah, masa utama. Sebab dia melibatkan banyak masa kan. Tapi biasakan kita buat jenis untuk kurus, kita buat compound training lah. Selain daripada melibatkan banyak masa, bila kita buat compound training ni, kita dapat boost kita punya testosterone hormone. Bila testosterone hormone banyak kepada kita, membantu kita untuk bina otot dengan lebih cepat.